Selamat malam dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sumber berita dipetik daripada Obulan. Sarnas Ahmad didikasi ucapan Hari Ibu pada Nabila, tanpa kamu saya tiada di sini. Ucapan bersempena Hari Ibu yang dibuat pelakon Sarnas Ahmad kepada bekas istri Nur Nabila dan Bu tercinta Datuk Marina Putih mencuri perhatian ramai. Menerusi hantaran di Instagram Sarnas atau nama lengkapnya Sarnas Ahmad Basir Ahmad, 37 tahun berkata kehadiran dua individu tersebut telah memberikan impak yang besar dalam hidupnya. Malah dia menyifatkan kejayaan yang dikecapi hari ini adalah disebabkan oleh Nabila dan Marina. Kehadiran dua wanita ini, Nabila dan Marina Putih, memberikan impak yang sangat besar dan ibarat hadiah dalam hidup saya. Terima kasih Mama dan Mommy Nabila. Tanpa kamu berdua saya tiada di sini, tidak akan ada. Terima kasih, selamat Hari Ibu dan juga kepada semua ibu dalam dunia ini. We love you. Pada hantaran sama, aktor itu turut memuat naik beberapa foto ibu dan bekas istrinya buat tontonan umum. Sementara itu, kakak kepada selebriti populer Nilufa itu sempat meninggalkan komen di ruangan balas dengan mengucapkan terima kasih kepada pelakon film Polis Evo 3 itu. Terima kasih Baba, panggilan Sarnas. Dalam pada itu, rata-rata warga maya meluapkan rasa gembira melihat keakraban yang dipamerkan oleh Sarnas. Biarpun mereka sudah berpisah, malah ramai yang memuji tindakan Sarnas berbuat demikian. Untuk rekod, Sarnas dan Nabila pernah berkawin pada 31 Mac tahun 2017 di sebuah hotel di Petaling Jaya, Selangor. Hasil perkawinan tersebut, mereka dikurniakan seorang anak lelaki, Jebat Jaiden. Bagaimanapun, pasangan ini sah bercerai pada 9 Julai tahun 2020 secara hakam di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Sekian info hari ini. Salam hormat.